Hai semuanya, gue Zeno. Hari ini gue pengen lanjutin lagi mainin game Chant of Senar. Kita kemarin itu udah nyelesain banyak hal ya. Udah mempersatukan people of the tower, orang-orang dari tower tersebut. Kita juga udah mempersatukan bahasa mereka. Eh, bukan mempersatukan ya. Udah saling, apa ya, mengintegrasi lah. Mengintegrasi bahasa-bahasa mereka jadi bisa berkomunikasi dengan baik. Termasuk sama para petapa ya. Yang dimana mereka tuh melakukan Zoom meeting, video call. Hari ini kayaknya sih gue bakalan nyamperin ke tempatnya si yang nyiptain kita. Dan mungkin sih harusnya ini udah sampai ke ending. Dan nantinya gue akan ke pintu yang udah gue buka sebelumnya. Ya udah, kita langsung masuk ke game ya. Yuk. Gue jadi penasaran sama oh, kita masih nggak boleh ada di sini. Oh, langsung keluar. Oke. Okay. Eh, salah. Setelah komunikasi itu, apakah mereka boleh ke... Oh, ini wah, devotee-nya main sama Bart itu. Wah, warrior main musik. Wah, seru ngeliatin interaksi mereka. Oh, kita udah bisa ke bawah ya. Tapi masih nyamar kita. Udah nggak ada yang jaga-jaga. Pada kemana mereka? Kosong. Gue pengen pakai yang lain. Ih, yang gede ini nggak bisa ya? Main ganti gue. Kosong loh. Pada kemana mereka? Pada kemana? Lah, gue sendirian. Kita coba ke tempatnya Chosen One deh. Eh, bukan sini. Ini tempat Bell. Chosen One di sana kalau nggak salah. Lagi ada pesta-pesta mereka. Kita jalan-jalan dulu sambil lihat ada perubahan apa. Eh, ini apa? Kayak gue baru lihat deh itu. Wow.
Gue pengen lihat yang di salah. Pengen lihat yang di ini tempat pertama. Masih sendirian aja di. Ini sih gak ada apa-apa ya. Gue pikir ada apa gitu. Udah pada nggak ada tuh orang-orang. Ya berarti yang kita lakukan udah berhasil sih. Harusnya tinggal ending. Gua pengen ke Agonia. Gak ada party di sini. Gue pikir ada party. Oke, teman-teman jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Terus juga follow akun sosmed gue ya. Thank you. Kenapa mereka? Kok rusak ini? Gue pengen ketemu orang yang ngetawain gue, ada nggak dia? Masih loh. Oke, kita cek monsternya masih ada atau nggak. Kalau monster udah kita ituin nih. Ujung-ujungnya kemari-kemari lagi. Di Bart nggak terlalu banyak perubahan ternyata. Terus kita kemari. Kantin rame kali kantin. Apa ini? Monsternya. Udah nggak ada kan? Oke, di sini tadi kan. Oh, ini dia juga baru nih. Dari sini kan tadi ada transportasi dari tempatnya si Bart ke alkemis ya. Terus kalau dari human ke warrior itu dia udah boleh buka gerbangnya sama pemusik yang dari Bart itu pada turun. Terus yang di warrior Bartnya lagi pada tampil kesenian gitu-gitulah. Terus gue pengen ngecek yang dari si pertapa. Nggak ada orangnya.
Mana di? Ya udah kali. Gue nggak ngeliat mereka. Masih hidup? Lah. Buat apa? Ke atas nih kita. Mungkin ada yang nungguin kali ya di atas. Nggak ada siapa-siapa. Gue jadi ragu. Bentar, gue pengen ngecek lagi deh itu ya, tapnya. Gue udah gak bisa kemana-mana. Hah, maksudnya apa sih? Kan mesinnya itu kan udah kita matiin kan, tapi ternyata masih ada gitu ya. Satu-satunya jawaban kita kemari sih, dan yang bisa diklik cuma ini. Oke. Masih ada semua. Oke, mungkin sampai sini dulu. Gue juga bingung.
gue salahnya di mana gue nggak tahu, tapi tiba-tiba gedung yang di atas itu dipenuhi sama robot-robotnya si Excel itu. Terus gue udah pencet si tempatnya itu, tahu-tahu di end dan malah ngulang lagi. Tapi semua yang udah kita pelajarin sih masih ada sih untungnya. Ya gue nggak tahu nanti di part selanjutnya, berarti gue pengen coba keliling lagi, kita cari tahu deh apa yang terjadi sebenarnya. Apakah memang harus diulang lagi mainannya dari awal sampai akhir atau kayak gimana? Ya kita ketemu di part selanjutnya ya. Thank you banget yang udah nonton. Bye bye.